Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya masak gulai padang ikan baung sama terong teman-teman. Masukkan bumbunya. Lalu masukkan air secukupnya. Masukkan penyedap rasa dan kaldu ayam. Masukkan daun salam, daun jeruk, serai geprek, daun kunyit dan lengkuas, dan asam gelugur teman-teman. Aduk sebentar. Masukkan ikan baung sama terong. Ini ikan baung hasil mancing suami teman-teman. Kemarin mancing dapat ikan baung, ikan patung 1 ekor sama ikan keting 2 ekor teman-teman. Ikan keting ini anaknya ikan baung. Masukkan terongnya teman-teman. Ini bumbu halusnya teman-teman, yang saya blender, garam kasar, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri 1 butir, jahe sama kunyit teman-teman. Bumbunya simple banget teman-teman, tapi rasanya sangat luar biasa. Tapi itu menurut saya ya teman-teman. Saya suka sekali sama gulai seperti ini teman-teman. Dan suami juga suka. Oh ya teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Dan yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah nonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezekinya serta usahanya, dan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tambah gula putih sedikit teman-teman, 1/4 sendok makan teman-teman, biar gulanya tidak terlalu pedas, karena tadi saya kasih cabai rawitnya banyak teman-teman. Cek rasa dulu teman-teman, kira-kira kurang apa ya. Ah, sudah mantap teman-teman. Jika teman-teman suka dengan resep ini, selamat mencoba. Ini rasanya asin, manis, gurih, pedas, asam. Karena pakai asam teman-teman. Rasanya nano-nano teman-teman. Nah, gulai sudah matang. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sesudah masak, saya lanjut sarapan teman-teman. Mari sarapan bareng saya teman-teman. Dan berdoa dulu. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Insya Allah saya juga akan berkunjung ke channel teman-teman. Dan insya Allah saya juga akan menonton video teman-teman sampai akhir. Saya insya Allah akan menonton video teman-teman sampai full durasi teman-teman. Insya Allah saya akan usahakan untuk menonton video teman-teman full durasi. Dan insya Allah saya akan like kembali. Ini saya makan pakai gulai ikan baung
kepala ya teman-teman. Saya tuh paling suka makan ikan tuh bagian kepala. Mantap. Nih kepalanya teman-teman, kepalanya saya isep-isep, mantep banget. Saya dan Pak Suami teman-teman, kalau masak ikan itu sukanya dimasak seperti ini teman-teman. Nih kepalanya sedap banget teman-teman. Kepala baung manis banget. Tapi kalau mancingnya dapat ikan putihan teman-teman, itu sukanya di sambal lado. Karena ikan putihan tuh teman-teman banyak duri. Kalau ikan baung itu durinya cuma sedikit teman-teman. Saya makan sudah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.